Mari makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan membuat olahan udang ebi, yaitu otak-otak udang ebi. Ini enak banget, cara bikin sangat gampang ya. Bahan-bahan super simple, jadi sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja, step pertama kita siapkan udang ebi. Di sini saya ready ada 1 bungkus udang ebi. Ini kalau ditimbang beratnya 40 gram ya. Berat bersihnya 40 gram udang ebi. Udang ebi yang saya pakai ini tawar ya, alias tanpa rasa. Jadi udang ebinya sekarang akan saya seduh dulu atau saya cuci dulu dengan air panas, direndam sebentar aja ya. Ini air mendidih ya, saya rendam kurang lebih 5-10 menit saja. Kita kebelangkakan dulu ya. Sambil menunggu udangnya direndam ya, kita siapkan wadah besar ataupun bahan yang lainnya. Kita siapkan ini ada tepung terigu sebanyak 100 gram. 1 bungkus bumbu kaldu ya, untuk merek dan rasanya bebas. Dan saya tambahkan 1/2 sendok teh merica bubuk ya. Di sini saya tidak akan menambahkan garam ya. Jadi kalau kawan-kawan mau menambahkan atau dirasa kurang asin, boleh ditambahkan secukupnya. Saya tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kita aduk ya, aduk merata. Oh ya, yang mau menambahkan penyedapnya ataupun mecin, boleh ditambahkan secukupnya. Jadi kalau semua bahan ini sudah tercampur, sekarang kita kembali ke udang ebi. Kalau sudah direndam kurang lebih 5-10 menit, si udang ebi ini kita tiriskan ya. Udang ebinya ini sudah saya tiriskan ya, hasilnya 40 gram ini jadi lumayan banyak. Oh ya, kalau udang ebi kawan-kawan udah ada rasanya ya, ataupun asin, jadi untuk penambahan bumbu kaldunya dikurangi sedikit ya. Jadi biar imbang, tidak terlalu asin. Sekarang udang ebinya kita haluskan, siapkan blender bumbu. Ya, kita masukkan si udangnya. Masuk semua. Oke. Siapkan 4 siung bawang putih, 4-5 siung ya. Bawang putihnya kita geprek dulu. Ini bawang putihnya udah saya geprek-geprek ya. Masukkan ke dalam blender. Sekarang siapkan 180 ml air. Sini saya memakai air biasa ya. Jadi 1 gelas kurang ya, alias 180 ml. Kita masukkan sebagian ke dalam blender ya. Nanti kita haluskan. Takutnya kepenuhan kalau semuanya. Langsung aja kita haluskan. Kita tuang ke panci si udang ebinya. Masukkan sisa air yang 180 ml tadi ya. Dan saya tambahkan lagi ini 70 ml. Jadi total air yang saya masukkan sebanyak 250 ml. Tadi itu sedikit-sedikit, takut kebanyakan ya si airnya, jangan sampai kebanyakan. Ini total yang saya masukkan 250 ml air. Langsung aja kita panaskan ya. Ini kita masak. Nyalakan api sedang. Kita masak sampai mendidih ya, ataupun sampai panas. Kalau sudah mendidih ya, sudah panas gini nih, sampingnya udah menggolak-golak, langsung aja sekarang kita angkat ya. Lalu kita tuangkan ya si udangnya ke dalam adonan tepung terigu yang di awal sudah kita siapkan. Langsung diaduk merata ya. Kalau sudah tercampur si udang ebinya dengan tepung terigu, sekarang kita tambahkan ini ada minyak sayur sebanyak 2 sendok makan. Dan tambahkan juga 1 butir telur ayam ya. Kita masukkan. Lalu kita aduk merata. Oke, ini telur dan tepung ebinya sudah tercampur dengan sempurna seperti ini ya. Nah, sekarang tambahkan irisan daun bawang. Di sini saya memakai daunnya saja sebanyak 5 lembar ya, atau disesuaikan aja boleh. Dan siapkan juga tepung tapioka ataupun tepung kanji ya. Tapi sebelumnya kita aduk dulu si daun bawangnya. Nah, oke, di sini saya ready ada tepung kanji sebanyak 180 gram ya. Nanti kita lihat adonannya cukup atau enggak. Kalau kurang nanti bisa ditambah ya. Ini kita masukkan 2 tahap aja. Aduk merata. Oh ya, ini tepung tapiokanya aduk sampai kalis ya.
Ini tepung tapioka. Dan ini adonannya masih lembek, saya tambahkan sisa tepungnya. Kita aduk lagi. Di sini saya akan menguleninya dengan tangan ya, supaya hasilnya itu lebih maksimal. Ya. Oh ya, karena ini adonannya masih terlalu lembek ya, jadi akan saya tambahkan lagi tepung tapioka sebanyak 40 gram. Jadi total tepung tapioka yang saya tambahkan sebanyak 220 gram. Langsung aja kita aduk sampai tercampur dengan merata. Oke, ini adonannya udah oke banget ya. Pas banget. Jadi untuk penambahan tepung tapiokanya itu disesuaikan ya dengan adonan masing-masing, karena biasanya beda-beda sih takarannya. Ya, paling beda-beda dikit lah. Ya. Kalau ini udah ready, langsung aja siapkan minyak air mendidih ataupun air panas. Jadi kita cetak langsung di dalam air mendidih. Tapi sebelum kita proses adonan otak-otak ebinya, kita siapkan dulu tepung panir ya di wadah. Jadi nanti kita bikin otak-otak crispy ya. Jadi ini saya ready tepung panir secukupnya, kurang lebih 250 gram, 1/4 kilo ya. Dan ditaruh dalam kotak seperti ini. Oke, kalau tepung panir sudah ready, langsung aja kita proses si adonan otak-otaknya. Di sini sudah ready ya, air di atas panci ataupun ini ya, teflon besar. Dan sekarang kita tambahkan sedikit minyak, kurang lebih 1 sendok makan. Oke. Langsung aja si adonan otak-otak ebinya kita cetak ya. Dan di sini saya akan menggunakan tangan langsung. Pastinya tangannya udah bersih, udah higienis ya, udah aman. Dan sedikit saya olesi dengan minyak tangannya supaya tidak cepat lengket ya. Jadi kita ambil sedikit adonan, kurang lebih sebesar jempol ya. Nah, seperti ini. Lalu kita bentuk memanjang seperti umumnya otak-otak ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita masukkan ke dalam air panas. Kita cetak lagi. Pokoknya gampang lah bikinnya ya. Nah, cuma digeleng-geleng gini aja. Udah jadi. Nah, saya ambilnya cuma segini aja ya. Tuh. Adonannya langsung dicetak. Kita lakukan ya semuanya sampai si adonannya habis. Oke, ini adonannya udah saya cetak semua ya. Hasilnya lumayan banyak sih. Nah, jadi kita masak aja dulu. Ini kita balik atau kita aduk dulu ya. Supaya nanti yang bawah ke atas, yang ke atas ke bawah. Gitu. Pokoknya kita masak sampai matang. Ini kalau udah pada naik seperti ini, kita rebus ya. Kurang lebih 10 menit. Oke. Oke, kalau dirasa sudah matang ya. Sini otak-otak ebinya. Langsung aja sekarang kita angkat. Langsung aja ya, otak-otaknya selagi masih hangat ataupun panas kita masukkan ke dalam tepung panir. Masukkan sebagian-sebagian aja, jangan langsung semua ya. Nah, kalau udah gini kita aduk-aduk ya. Saya mau menggunakan tangan langsung nih supaya hasilnya lebih cepat ya dan lebih maksimal. Kita balur ya otak-otaknya dengan tepung roti. Oke, ini otak-otaknya sudah dibalur dengan tepung roti seperti ini ya. Nah ya, jadi ini anti lengket ya. Kalau udah gini bisa di frozen kuat beberapa minggu ke depan. Langsung aja ini kita pisahkan di wadah terpisah ya. Pokoknya kita lakukan semuanya ya, otak-otaknya kita balur dengan tepung roti seperti ini, oke? Oke, ini udah semua ya, saya balur dengan tepung roti, hasilnya lumayan banyak dan kelihatannya sangat ini ya, bagus. Langsung aja sekarang kita goreng ya, tapi nggak akan saya goreng semua, saya goreng hanya sebagian saja. Oke, siapkan minyak panas. Di sini saya sudah panaskan minyak ya. Jadi kalau minyak sudah panas langsung aja kita goreng dengan volume api sedang. Kita balik ya. Pokoknya kita goreng
sampai matang ataupun sampai garing, nanti si luarnya ini berwarna kuning kecoklatan. Ini bentar lagi garing ya, matang ini udah singkerkes. Oke. Oke, ini otak-otak kebi crispy-nya sudah matang, udah garing. Langsung aja sekarang kita angkat. Langsung kita tiriskan dulu ya. Oke, ini otak-otak ebi crispy-nya sudah ready ya. Sudah saya goreng, tapi tidak semuanya. Jadi sebagian lagi saya masukin wadah seperti ini. Kita tutup ya. Jadi ini bisa disimpan di dalam lemari es kuat beberapa hari ke depan. Oke. Langsung sambal yang sudah matang aja. Aromanya sangat harum. Tidak lupa saya sajikan dengan saus sambal supaya tambah mantap. Jadi langsung aja sekarang kita cicip seperti apa rasanya. Mari makan. Wow, super garing ya. Luarnya crispy banget, dalamnya lembut, gurih, dan si ebinya itu berasa banget, benar-benar berasa karena ini memang banyak banget ebinya ya. Luarnya garing dicocok dengan saus sambal yang asam manis pedas. Wow, ini luar biasa. Pokoknya saya rasa ini the best ya. Nggak usah diragukan lagi, enak banget, mantap surantap, wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video otak-otak ebi crispy-nya sampai sini dulu. Pastinya saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye, dan ciao.